sebagai upaya dari tindak lanjut aspirasi dari masyarakat terkait pengelolaan sampah, Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan hearing dialog bersama stakeholder dan unsur masyarakat yang didominasi oleh para relawan Bank Sampah Kota Depok. Selain hearing dialog, juga digelar sosialisasi rencana digunakannya tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah regional Lulut Nambo. Sebagai upaya tindak lanjut dari aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah, Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan hearing dialog bersama stakeholder terkait dan unsur masyarakat yang didominasi oleh para relawan Bank Sampah Kota Depok. Selain berdiskusi mengenai pengelolaan sampah, pada kesempatan tersebut Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat juga menyosialisasikan rencana akan digunakannya tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS Regional Lulut Nambo. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono mengapresiasi kegiatan hearing dialog yang difasilitasi oleh bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Permasalahan dikemukakan oleh masyarakat dan stakeholder terkait menjadi lebih fokus sehingga Komisi 4 bisa dengan mudah menangani dan mencarikan solusinya bagi penanganan masalah sampah di Jawa Barat. Ya, saya melihat karena kapasitas Lulut Nambo ini terbatas, hanya bisa mengatasi 600 ton per hari untuk Kota Depok, sementara produksi sampah di Kota Depok sampai 1.600 ton per hari. Maka fungsi komunitas bank sampah ini sangat penting bagi Kota Depok agar TPA Cipayung tidak lagi menjadi tempat pembuangan dan mereka harus bisa memilah. Maka kebijakan-kebijakan baik masalah kebijakan perda maupun kebijakan anggaran supaya bisa dibantu baik oleh pihak Kota Depok sendiri maupun dari Provinsi Jawa Barat. Imam juga menambahkan TPPAS Lulut Nambo merupakan TPPAS regional kedua yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah TPPAS Legok Nangka. Kedepannya akan dibuat lagi dua TPPAS di wilayah Karawang dan Cirebonan yang sudah termasuk dalam tata ruang wilayah. Imam juga berharap keberadaan TPPAS regional dapat membantu proses pengelolaan sampah di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Ya, targetnya adalah kita pengen supaya sampah di Jawa Barat ini sebenarnya bisa tertangani secara baik. Kota kabupaten yang tidak bisa menangani secara baik kayak Depok yang sudah TPAS-nya udah nggak memungkinkan lagi beroperasi, maka dibuatlah TPPAS regional ini. Di Jawa Barat kan baru dua ya, Legok Nangka dan Lulut Nambo ini. Nanti ke depan akan nambah lagi di beberapa kota yang memang ternyata tempat pembuangan sampahnya sudah penuh. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.